Jadi berapa lama mas kalau kita mau percepat? Paling sampainya paling sini 4 hari. 3 hari bisa enggak? Apa? Enggak, cuacanya terang kok. Apa pertama kali apa? Orang aku sing tua. Di luar banyak. Gak usah ikut semua. Kalau ngecornya kan cepat sebenarnya. Sehari selesai. Sampai sana? Iya, asal udah. Ya, sama ini, Pak. Pembersihannya. Oke, jadi tadi kita ada 3 lah. Kira-kira selama 1 bulan ini kita mau standing. Kita proaktif, namun di suasana kan kira-kira masih akan seperti ini ya. Terus, beberapa area yang memang rawan karena komplainnya banyak, nanti saya juga cari seluruh yang masuk kita akan kita diskusikan mana yang ke kabupaten, mana yang ke kota, dan mana yang ke provinsi. Kalau perlu ada WA grup jadi kalau ada pak ada nanti kita share aja ke situ. Di beberapa tempat yang agak serius karena terdapat pada kemacetan seperti yang ada di sini. Sudah dibantu oleh kepolisian, tadi lantas sudah bantu, tadi malam 24 jam. Hanya dengan 24 jam berjalan. Ini akan kita jaga terus sampai kira-kira ya akhir Maret mudah-mudahan posisi curah hujannya makin turun. Kalau itu menurun agak membantu. Nah ketika posisi curah hujan turun, nanti saya akan bantuan percepatan. Namun gue nanti di kira-kira jumlah peralatan yang ada berapa? Bisa melakukan percepatan dua bil khusus di ruas-ruas yang memang tingkat lubang atau kedalaman lubangnya agak mengkhawatirkan. Saya tidak tahu tekniknya, tapi silakan diskusikan, silakan dibicarakan mau pakai ini seperti apa. Tapi rasa-rasanya ada dua hal. Kalau orang sama dengan alam, mungkin ini itu satu bulan. Karena diperkirakan April juga sudah akan turun, sehingga nanti akan kelihatan lubang-lubangnya itu mungkin juga sudah mulai dicukur dan beberapa lelang kita juga mulai sudah berkontrak semua ya? Ini sudah berkontrak Pak Bu, jadi secara total ini yang tadi sampai yang lewat tadi itu yang kita 7 km 39 memang tadinya rencana awal April saya minta menjadi pas sudah dikerjakan 39 terus yang ini yang berjalan yang kemarin sudah di KM 11 ini kemarin ini KM 11 juga memang udah buka satu sisi ini nanti kita buka juga nanti yang sisa lain saya sudah minta PTK menambah alat.
Terus yang ada alat digeser yang tadi, leveling tadi Pak, kilometer 39 sampai 43, nanti kita pindah dari pelebaran Jepara sudah selesai. Kami pindah finishernya untuk segera disanakan di mulai dari 39 sampai 43. Kalau yang lain juga. Terengguli. Tapi kan kalau dia mau mengerjakan ini sudah satu segmen gitu ya? Iya, satu sisi aja kemarin. Enggak apa-apa. Jadi maksud kerjanya kalau dia cor, berarti motornya baru seret gitu kan? Iya. Nah, kalau nanti itu bisa dikerjakan dan kelihatan apa namanya memang satu segmen itu jalannya jelek gitu, itu malah bagus sekali ya. Langsung selesai. Tapi kalau agak lompat-lompat, maksud saya yang tingkat kedalaman lubangnya tinggi, agak dipatroli dikit untuk sementara. Mungkin apa? Yang kedua, mungkin ya. Sampaikan ke Bapak, kami akan ada mobil patroli juga. Okay. Saya sudah minta bantuan Jasa Marga, mereka kan ingin tambalan cepat mantap yang produknya. Senin besok dan yang betulnya fast track. Kalau betul fast track kan dalam arti kalau untuk yang biasanya selama ini kan kita cuma apa kayak perbaikan ini pakai tanah, kalau ini kita pakai tambalan cepat mantap. Oh gitu. Ya. Maksudnya itu yang sementara. Sementara. Kalau mau bisa sementara dan betulnya fast track ya. Bukti dari rutinnya Jasa Marga. Betul, kalau betul ya. Nggak ada masalah. Maksudku as soon as possible gitu ya. Maaf, kira-kira gitu. Maksud saya, kita agak sedikit melupakan hari kerja. Berapa hari? Kalau agak melupakan hari kerja. Saya khawatir kalau nunggu Senin, Jumat gitu ya. Jadi maksud saya untuk kontak ini, kita terpaksa tidak libur. Terutama evakuasi peralatan, kalau bisa lebih cepat, lebih cepat. Tadi saya titipin juga yang di Kudus ya, tadi depan Pura itu. Tadi saya koordinasikan, minta tolong nanti dari Pemkab, Bapak yang membantu, bisa dari Bisu. Setiap ada operasi pemberesan jalan di situ, selalu ada yang kontrol traffic. Jadi biar mereka kerjanya konsentrasi, tapi trafiknya ada yang atur. Jadi di sini ruas yang dipakai untuk kerja gitu, dan selalu ada orang yang atur, kan bagian dari pegawai yang ada di jalan. Nanti pinjam apakah Satpol PP, apakah Dinas Perhubungan atau Polisi, agar kemudian trafiknya dikelola. Kalau enggak, ya tadi ya pasti dia kerjakan konsentrasi pekerjaan untuk macet. Dan saya pikir ada polisi tiba-tiba satpam tadi itu seragamnya bodoh tadi. Bro Rene bro, aku bilang gitu. Sampe tak titipi. Anda nyebrangin dari pegawai-pegawai perusahaan sekaligus ngatur kalau ada macet. Diarahkan aja. Ya mereka mau berhenti tidak terlalu lama. Ya memang pas posisi jeklon jadi agak alon-alon gitu ya. Jadi biar langsung ditarik, suruh jalan, harus diperiksa. Itu aja Bu. Ya. Nanti mau di parah-parah itu. Kita parah, kami percepat. Jadi yang sebelumnya memang belum terjadwal, kami minta penambahan alat. Kita bisa, SMP-nya tadi cuma satu, saya minta ada dari sumber yang lain. Sip, itu ya. Guys, dari titip. Nanti Senin nanti by WA aja ya. Kalau sementara aku masukin ke ya nggak apa-apa, biar nggak sampai ke sini. Terus teman-teman di Bali juga turunin aja lah. Sorry nggak ada hari libur hari ini dibagi. Nggak ada hari libur, jadi kita stand. Kita kalau agak gini-gini rada seneng. Iya, ini agak seneng Pak. Kalau kemarin 3 hari kami kan sama sekali nggak bisa gelar, semuanya juga nggak bisa. Baikan juga langsung kita mulai. Nah, makanya justru karena kondisi ini masih berlarut, maka kita mesti siaga penuh gitu. Oke, lihat nih Pak. Go. Bayar lagi. Boten Pak. Enggak Pak. Banyak apa? Enggak apa-apa. Sekarang Pantura enggak perlu. Yang Pantura agaknya padat ya. Itu cepat ya segini ya. Tapi dikasih itu enggak apa treatment yang udah cepat. Bisa tadi itu ya. Pantura enggak bisa kalau enggak. Itu jauh lebih cepat ya. 3 hari. 3 hari. Banyak yang
Jangan ganggu orang bekerja. Mundur. Jangan ganggu orang bekerja. Wes nanya bekerja terus, Mas. Ya, sini pun jelas bekerja, Mas. Pikir. Ya. Enggak usah ikut, enggak usah ikut. Penambahan tenaga kerja, Mas. Ya, apa butuh alat apa butuh apa biar lebih cepat? Menurut Anda gitu loh. Ini target selesainya kapan? Target selesai. Tidak usah takut, tidak apa-apa. Siapa mandornya bener, Bos? Ini nih, Pak. Bos sampean? Apa? Bos salaman. Jadi berapa lama, Mas, kalau kita mau percepat? Paling sampai nyepan di sini. 4 hari. 3 hari bisa enggak? Apa? Enggak, cuacanya terang kok. Enggak, maksudnya gini, cuaca itu bisa diakalin. Mama ya, sorry ya. Kalau enggak masalah teknis silakan. Ini soal manajemen aja. Maksud saya dalam kondisi ini kan cuaca bagus nih. Bisa enggak kayak gini di kebun? Bisa. Maksudnya kalau pas kesempatan kayak gini di kebun. Di kebun, biar jauh lebih cepat gitu. 4 hari, Pak. Enggak, 3 hari. Jangan-jangan 2 hari Pak saya kerjakan. Siapa tahu. Jadi maksud saya, iya. Iya. Aku suka lihat video kerja teknik gitu loh. Ya, ini itu bisa orang nggak lihat gitu. Ya, suka lihat video itu. Lalu kita lihat dia, keterampilan tinggi ya. Nggak ada yang ngalamun, gitu kan, satu ya. Si santai, sambil rokokan, kira-kira gitu. Nah, itu nggak laku. Cet, nggak usah dilihat semuanya. Harusnya bisa ini. Ya. Hah? Sekun insya Allah mau sopo. Jadi ya kan, kalau ini bisa dipercepatkan, pengecoran bergantung ini kan? Iya. Iya, maksudnya bisa maksimalkan, Mas. Iya. Tambahan tenaga. Seorang. Karena kita nanti jangan sampai ada cerita itu ya tergantung cuaca, Pak. Ikan cuma hujan agak bisa, Pak. Oh, serah berarti. Nah, sekarang kita akali. Oke. Mau kita pasang tenda juga, Pak. Nah, oh, kenapa enggak? Baru bikin, Pak. Baru proses fabrikasi tenda. Nah, karena proses fabrikasi nanti selesainya Agustus tendanya. Nah, lo tenda biru malah kaya Desi Ratnasari. Oke, kalau kita ini agak banyak juga ya, kalau kita kaya. Oh, iya. Kalau di sini masih nggak apa-apa, kita nanti kena ya. Di Tiongkok itu loh, yang tinggi saya minta ampun bawahnya nggak kelihatan itu. Sama sangat. Ya, oke lah. Beda. Ya, beda benar. Jadi kalau kita kalah ya harus betul. Nah ini kan kesempatan lama. Ini sampai sore sudah cuma kejar. Ini sampai malam kok, Pak. Ini karena kita ada lampu. Nah, makanya kalau jam berapa jam ini? Berapa jam rampung lo butuh nih? Tambah 5 jam. Tambah 5 aja, Pak. 2 hari ini 4 hari kesusuan. 2 hari. Hari ketiganya lah. Jam. Nah, nyaman dulu ya, tunggu sih. Alasan rasa apa? Kerja-kerja kondisi dalam tekanan yang seperti ini kan inovatif. Nah, ini harusnya. Pakai kaos tangan enggak apa-apa. Nah, wah, kamu latihan bisa cepat enggak? Ini berapa? Sut. Ini pakai red itu. Nah, gitu loh.
Biar publik tahu juga, ini sebenarnya sudah nyambung sampai di sana ya Bu ya. Kita hanya butuh percepatan untuk apa namanya istilah ini? Tulang-tulangnya ini lah. Pembesian. Pembesiannya ini kita minta cepat. Hitung-hitungannya tadi 4 hari. Saya minta kalau masuk 3 hari bisa enggak? Tantang lagi 2 hari bisa enggak? Itu hanya butuh kecepatan orang-orang yang terampil dan menambah SDM-nya saja. Kalau itu bisa dilakukan, sebenarnya ini hanya butuh selama optimum 2 hari berani selesai, maka hari ketiga udah dicor. Macamnya cuma sehari ya Bu? Sehari. Keringnya berapa lama? 3 hari. Wow. Itu kalau kita bicara cerita sementara mungkin pembukaannya bisa jauh lebih cepat. Nah sekarang kita minta, karena saya bukan insinyur, saya tidak mau memaksakan kecepatan waktu. Kalau itu nanti mengabaikan teknisnya, kita kualitasnya kita serahkan, ada dari Balai Besar, terus kemudian dari Bina Marga Provinsi, dari Kabupaten biar bantu bagaimana kita lakukan percepatan ini. Ya kalau SDM-nya bisa ditambah, saya kira lebih cepat, karena ini tidak terlalu sulit. Mencornya juga lebih cepat, dan kualitasnya juga kira-kira kita harapkan nanti bagus, dengan material yang bagus, sehingga nanti juga akan lebih cepat selesai. Nah kalau nanti bisa ya setidaknya sementaranya bisa kita lakukan, itu menghindari kemacetan. Sudah dibantu sama Polda dan lalu lintas nih Pak, dibantu, tadi malam sudah uji coba 24 jam ditungguin, bisa jalan gitu. Dan ya biar beritahu lah suatu. Ya. Banjir ya, sama banjirnya ada Balai Besar Sungai tadi yang sudah ngecek. Kita minta beberapa titik yang rawan disiapkan. Nanti akan kita lihat aja. Kita pimpin dari Jawa Tengah agar dikoordinasikan. Kita mengkoordinasikan. Meeting point-nya di Jawa Tengah. Sehingga nanti dari Balai Besar Wilayah Sungai dan di Kabupaten, lalu provinsi semuanya kan bisa bekerja. Saya minta titik-titik yang rawannya di mana. Nah, kita upayakan penambahan peralatan agar bisa lebih cepat. Memang agak panjangnya mesti membereskan hulu. Karena hulunya juga banyak yang problem terkait dengan penggundulan hutan, terus kemudian juga sedimentasi yang tinggi di tengahnya gitu ya. Dan tanggul-tanggul yang memang rawan jebol. Nah, peta itulah yang nanti kita mintakan untuk segera dikeluarkan. Kalau petanya ada, titiknya ada, kita siaga di tempat-tempat itu sambil melihat kondisi cuaca. Dan mudah-mudahan kondisi cuacanya makin membaik. Tapi Maret ini berstandby. Ya, gangguannya ke sini ya, Pak? Peraturan tambah nggak? Kalau ke sini ada, Pak. Nggak apa-apa. Tanggung yang mengatur. Karena ternyata ada musim itu punyanya UPP, Pak, Kementerian Perhubungan. Harusnya diserahkan ke kita, tapi masih berproses. Ini kontak baru pusat, yang tadi ya, Pak. Itu pengambil air. Pak, kita minta diatur cara parkirnya. Kalau minta, Pak, jadi ngobrol para apa sih? Takutnya. Agar diatur, agar apa namanya? Di kontak ya Mas ya. Siap Bapak. Anda pusat aja. Diminta Pak Bub. Ada orang Pak Bub telepon Pak Karya. Yang nyekolahkan anak saya, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Gua jatuh loh, Pak. Nanti kalau ketiban kalau apa? Ayo nanti kena apa nih? Ketiban kalau itu mau apa? Kamu kelas berapa? Ya pendidikan Pak. Aku tak selama karo Pak Ganjar Pak. Iya. Dengan siapa tadi? Di anak pelajaran. Bapak ya lihat bapak banyak paku. Lama ini. Ada paku ya paku. Oh paku lama. Cepat ya. Cepat digoreng-goreng tempe kok. Goreng tahu kan tadi loh, Bang.